Halo guys, selamat datang dan kembali lagi di channel Riana Kera. Jadi kali ini kita bakal main Mobile Legend lagi guys ya, dan di sini kita bakal main Tabrak Gaming Series guys ya, dan di sini kita bakal main Johnson nih guys. Dan by the way di sini Johnson ini adalah salah satu tank yang kuat banget guys ya, dan menurut saya sih lumayan cukup tebel. Jadi di sini kita langsung aja masuk ke dalam draft pick-nya guys. Oke, jadi di sini kita udah masuk ke dalam draft pick-nya dan langsung aja kita pick Johnson guys ya. Di sini pick Johnson dan Natalia. Semoga ini combo yang sangat bagus guys ya. Oke, di sini untuk emblemnya kita masih pakai emblem tank, dan di sini untuk talent-nya kalian bisa lihat sendiri kira-kira seperti ini. Oke, di sini untuk battle spell-nya ini banyak banget yang bisa kalian pakai. Ada execute, ada flame shot, flicker, sprint, revitalize dan lain-lain nih guys, banyak banget. Tapi di sini saya bakal pakai battle spell-nya itu sprint aja guys ya, jadi biar gampang untuk kaburnya. Dan tanpa basa-basi lagi kita langsung aja menuju ke dalam in game-nya. Let's go. 1 hour later. Oke, kita udah masuk ke dalam in game-nya guys ya, dan di sini untuk item pertama nih wajib banget kita beli item room. Jadi di sini kita langsung aja kawal. Apa yang kita kawal nih? Oh, kita kawal dia ngambil buff dulu guys. Sabar dulu. Ini ada Grok ya. Ada Grok. Wah, ini tank dua ini tank yang sama-sama tebel guys ya. Di sini tinggal tergantung emblemnya. Kalau misalkan pakai emblem super sih lumayan tipis, tapi lumayan. Kalau misalkan mau gebuk-gebukan lebih sakit pakai emblem support. Oke, hajar boy. Waduh, dia kena lele lagi. Ya, mati dong. Kena lele nih bahaya banget guys. Ini Selena sih lagi sering banget di ban sih. Wah bahaya guys, kita harus mundur dulu. Cari call dulu guys ya, ini gila banget ini. Selena ngejar lagi nih. Bisa-bisanya kurang asem guys ya. Jadi kita recall dulu dong. Oke, kita coba beli sepatu yang coklat dulu guys ya, satu. Ini kayaknya kita harus bikin apa ya, bikin Athena dulu kali apa Blade Armor ya. Ntar lah guys ya, kita coba lihat dulu situasinya kayak gimana kan. Di sini saya beli healing necklace, healing necklace guys ya. Jadi di sini dengan item ini kita bisa mendapatkan regen yang lumayan guys. Ini bikin kita lebih sustain lagi kan. Hajar boy. Ini habis ini. Oke, mantap banget. Dua, dapat dua. Tiga. Satu lagi. Ayo gue majuin. Ayo maju. Aduh, gak ada yang berani maju guys. Wah, gak ada yang berani maju guys. Yaudahlah. Mana Selenanya? Oh, ini dia. Oh, mau kemana kau? Hajar boy. Oke, mantap banget. Sini, lempar gua aja. Gak berani deh guys. Oke, di sini tim kita itu ada Estus guys. Saya ternyata ada Estus ini, lumayan sih buat healingnya tuh membantu banget. So di sini kita beli sepatu armor aja sih ini kayaknya sih. Biar lebih tebel lagi kan armornya guys ya. Ambil boy. Oke, mantap. Di sini kita udah level 4, jadi siap-siap tabrak gaming series guys ya. Hajar bro. Kita hajar mid ya, coba ya. Hajar bro. Kita hajar mid. Aduh, gak ada yang kena lagi. Ya, gak ada yang kena guys. Aduh, susah juga ya. Aduh, nabrak lagi guys ya. Sorry guys, ini masih tahap pertama guys ya. Tahap pertama keliling ini masih rada-rada kaku gimana gitu guys.
Jadi guys, kalau kalian mau komen, langsung aja komen guys ya. Kira-kira build atau item yang terbaik itu Johnson tuh apa? Jadi kalau misalkan itu benar-benar bisa membantu, gua bakal pakai item rekomendasi kalian guys ya. Oke, di sini back to the game lagi, kita hajar lagi guys. Tabrak boy. Ajarlah, ayo maju. Mantap, tabrak terus. Sini gua TB-in lah. TB-in yang gua sini. Oke, mantap. Gak apa-apa, gue tembak aja. Wih, mantap. Unstoppable dong. Sabar guys, kita pulang dulu. Gak bisa maksakan gitu guys ya. Karena sini armor, apa, shield kita tuh udah keluar. Tadi pasifnya udah keluar. Jadi kita harus sabar lagi. Wah, ini turret kita di atas udah jebol satu. Oke lah, gak apa-apa lah, biarin lah. Sabar dulu, sabar. Oke, oke, hajar boy. Kita hajar atas ya, coba ya. Jauh head ini kena gak nih? Kena sih harusnya. Tabrak boy. Kan? Tabrak lagi boy. Aduh, malah ditutup nih emang grupnya loh. Pintar juga nih grupnya guys ya. Oke, kalau misalkan kalian mau komen, bilang gua noob atau bilang apa, langsung aja komen guys ya. Tapi kalau misalkan gue hebat tuh emang harus di komen juga guys. Karena komen kalian tuh suka membantu dan Natalianya dilempar dong. Membantu tingkat emosi gue untuk main lebih bagus lagi guys. Apalagi kalau gue dikatain noob-noob itu gue emosi banget itu guys ya. Gue emosi pengen gitu guys, main lebih hebat lagi. Sabar, sabar. Mana dia? Kita lempar tang-tang aja, guys. Oke, sabar, sabar. Oke, di sini kita beli courage, mas. Aduh, SM-nya nekat sih ya. Tadi kita mau ngebet doang itu biar kita bisa turtle kan. Turtle. Tuh, kita pakai dulu, guys. Ya bisa ini, kita harus kabur dulu. Jadi kita siap-siap tampil gaming series lagi guys ya. Ajar boy. Open map lah boy. Iya itu Bruno tuh, ajar boy. Oke, kayaknya di mid nih rame sih. Di mid nih rame sih kayaknya sih. Apa yang kena nih? Oke lah, ajar-ajar yang kena lah. Mati, oke mantap. Ajar boy. Oke, nice. Ini kita bisa push nih mid. Kita stiker-stiker aja dulu guys. Kan kita lempar tang, dia nggak bisa kemana-mana guys ya. Oke, sabar lagi. Ini lumayan lah guys, kita main tabrak gaming series, asus kita udah 8 dong. Kita ajakin carry aja ya biar lebih maknyus. Mana nih? Wes, untung gue jago guys ya, menghindarin turret. Goyang terus mang. Kok gak ada yang bisa? Wah ini dia, ada Selena boy. Mantep gak tuh? Mantul guys ya. Gila gila sih. Oh kita yang dapat kill ya. Kita yang dapat kill guys. Sini lagi boy. Oh dia mau ngambil buff dulu. Oke, kita ikutin aja. Kita bantuin dulu ngambil buff guys ya. Jadi kita harus bersabar dulu. Abis ini kita tabrak gaming series lagi nih guys. Gas full. Itu di situ rame tuh. Tabrak aja lah, siapa yang dapet. Hey boy, maju lagi. Wah, Natalianya sih mati, tipis banget sih. Ajar boy. Oke, mantap. Nih, gue TB-in nih, gue TB-in. Ayo, ayo, masuk. Masuk, boy. Oke, mantap. Nah, ini pasif kita kan baru beres, baru keluar gitu maksudnya. Dan untuk item pertama, saya pilih... Aduh, ini ada lele lagi ya. Saya pilih Blade Armor tadi, guys ya.
sabar dulu, kita recall dulu ngisi darah, abis ini kita tabrak gaming series lagi. Asal nggak nge-lag ini enak guys, nyetirnya. Tapi kalau nge-lag, waduh, patah-patah itu bakal disaster banget sih. Oke, mana nih kita harus incer nih guys. Udah mirip sama Patrick belum ini? Aduh, nggak jadi mirip guys, kita nabrak. Nabrak boy. Belum jago nih sela-selanya guys ya. Kita harus belajar lagi. By the way di sini gua make Johnson tuh baru berapa ya? Enggak nyampe 10 kali guys. Gua bener enggak nyampe 10 kali kayaknya nih. Kalau kalian lihat di nantinya guys, saya belum expert ini guys. Tapi udah lumayan lah kan sini main Johnson tuh gampang banget guys ya. Asal kalian bisa nyetir udah ada SIM A. Udah guys, itu udah mantep banget lah, itu kuncinya banget. Sabar, di sini kita belum mati ya. Asisnya 10, itu mantep banget sih. Iya, dia kejepit guys. Untung ada lempar sama jauh head nih. Sabar boy. Kita ambilin semua buffnya dia. Mau tabrak kah? Tabrak aja guys ya. Tabrak gaming series. Bodoh amat kita, yang penting carry kita bisa menang. Oke, mantap. Lemes dong gua mati. Oke, triple kill. Ayo carry, semangat. Maniac. Oke, mantap. Oke guys, jadi sini kita udah hidup lagi dan di sini ada rame-rame tuh di Lord ya. Wah, udah dapet lagi ya. Udahlah. Kita jalan-jalan dulu guys ya. Yang bisa kita tabrak tetap. Aduh, ini batu ngalang-ngalangin doang, guys. Oh, mana? Mati gak nih? Mati dong. Wah, gak mati dong, dilempar sama jauh headnya. Bagus banget, boy. Makan tutang. Hajar boy, sini gue tebin. Ayo, maju terus. Maju terus, gue tebin turretnya nah. Hajar boy. Kita muter dulu. Aduh, ada tembok lagi nih kroknya. Ih, gila, langsung penuh lagi dong. Cakep banget ini. Valirnya sih ngetelin sih ya. Sabar guys, sabar. Jangan terlalu memaksa guys ya. Kita nggak bisa nge-end-nya nih, harusnya turret-nya dulu sini. Ya, gue bantuin. Wah, ini kok gak ada yang mau ngambil ini. Ambil lah boy. Masa gue yang ngambil kan. Johnson pakai buff merah. Kalian bercanda. Ntar gue jemput carry dulu. Oke carry, jemputan datang. Kita langsung tabrak aja nih guys ya. Tabrak mid kali ya. Wah, itu ada jauh head. Gas full. Gas full guys ya. Ajar boy. Ajar lagi. Ini MM-nya. MM-nya boy. Nah, mantap. Abis semua dia. Wah, white out dong. Gila, mantap banget. Ada Valor-nya doang ini. Nah, bodo amat lah guys ya, nggak ngurus guys ya. N, gue tebin. Oke, nice banget. Gue sampai lupa loh itemnya itu apa aja tadi guys ya. Ini saking serunya main tabrak gaming series nih guys. Oke guys, jadi mungkin segitu aja guys ya buat video kali ini. Dan untuk itemnya itu bener-bener banyak banget. Kalian tinggal sesuaiin gameplay kalian aja. Kalau misalkan banyak magicnya, kalian tinggal beli item hasil. Banyak fisikalnya, tinggal banyakin juga blade armornya guys ya, bisa bikin 2 ataupun 3, sisanya kalian bisa beli immortal gitu guys ya. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu video kali ini, semoga berguna dan semoga bermanfaat buat kalian guys. Thank you for watching and see you in the next video, bye bye.